Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami lagi-lagi mohon supaya Engkau hadir tempat ini, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong bimbing hamba, memberikan kekuatan jasmani, pikiran, punya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami sadar tanpa itu semua firman ataupun Injil tidak akan ada gunanya. Dan tolong Tuhan supaya semua jemaat Engkau juga siapkan, berikan hati yang terbuka, yang siap dan rindu untuk mendengar firman, berikan kesegaran dan konsentrasi dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan menanggapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan juga semua kami menghadapi godaan dan terangnya dalam bentuk apapun. Dan listrik dan semua peralatan Engkau juga jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman khusus, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Kejadian. Saya lupa kalau minggu lalu atau minggu pertama. Jadi seharusnya dipindahkan ke minggu ini kebaktian PI-nya, tapi ya sudah kelewatan, baru ingat saya. Jadi akhirnya sudah minggu PI untuk bulan ini diadakan, jadi minggu bulan depan saja. Kita membahas Kejadian 29 ayat yang ke-31 sampai Kejadian 30 ayat yang ke-24. Kejadian 29-nya ayat 31 sampai 35 kita baca dulu. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kita sambung dengan Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai ayat 24. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah marah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan hampir dari dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkata Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, anak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan,
Maka didapatinyalah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkata Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Sudah ada bagian pertama, kita akan melihat pasal 29 ayat 31 sampai dengan 35 yang membahas tentang anak-anak Yakub dari Lea. Pertama saudara, dalam pasal 29 ayat 31 dikatakan bahwa Lea tidak dicintai. Juga dalam pasal 29 ayat 33. Saya terjemahan hurufiahnya bukan tidak dicintai ya. King James, RSV dan ASV memberikan terjemahan hurufiah. Lea was hated. Lea dibenci. Saudara, ini tentu tidak mungkin diartikan bahwa Lea betul-betul dibenci oleh Yakub. Mereka bisa punya anak banyak. Tidak masuk akal, dia betul-betul dibenci. Dan Adam Clark mengatakan bahwa benci adalah kasih yang tingkatannya lebih rendah. Jadi saudara, memang itu cara mereka bicara sering seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya mengasihi A lebih dari saya mengasihi B, maka saya mengatakan saya mengasihi A dan saya membenci B. Jadi itu cara mereka bicara memang sering kali semacam demikian. Nah, saya berikan contoh-contoh lain dalam Alkitab ya. Ulangan 21 ayat 15. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak laki-laki dan sebagainya, laki-laki muncul kata tidak dicintainya. Dalam King James diterjemahkan hated, dibencinya sebetulnya. Lalu Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia pada yang seorang, tidak mengindahkan yang lain dan sebagainya. Jadi saudara punya dua tuan, akan mengasihi yang satu lebih daripada yang lain. Itu yang ditekankan. Lalu Lukas 14 ayat 26 ini yang menyolok sekali ya. Jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan sebagainya. Ini tidak mungkin saudara ya. Tuhan Yesus betul-betul menyuruh kita datang kepada dia dan benci keluarga, bahkan benci diri kita sendiri. Jelas di sini benci diartikan kurang mengasihi dibandingkan mengasihi Tuhan. Ya, jelas, harus diartikan demikian. Juga kalau kita bandingkan dengan ayat paralelnya dalam Matius 10, maka kelihatan di sana. Harus mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga, bapak, ibu, dan sebagainya, termasuk dirinya sendiri. Lalu yang 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, tidak mencintai itu yang kurang mencintai itu ya. King James terjemahkan hated laki-laki. Ya saudara, ini semua diartikan benci sebetulnya di dalam terjemahan hurufiahnya. Tapi maksudnya memang benci dalam arti kurang kasih. Jadi saudara, arti dari ayat tadi, Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Dan itu bisa kelihatan dengan jelas dalam Kejadian 29:30. Yakub mengambil Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Tapi saudara, kadang-kadang kata benci memang betul-betul berarti benci.
Jadi ini kapan harus diartikan betul-betul benci dan kapan harus diartikan kurang mengasihi, konteksnya dan ayat-ayat lain dalam Alkitab itu harus membuat kita tuh menafsirkan. Kalau muncul kata benci secara hurufiah, ini benci yang bagaimana? Benci yang kurang kasih atau benci yang sungguh-sungguh benci? Nah sekarang sudah misalnya dalam Ulangan 19 ayat 11 sudah ya. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati dan sebagainya, ini betul-betul benci jelas ya. Dia ngendap-ngendap, pukul dan bunuh orang itu, ini jelas-jelas betul-betul benci, bukan dalam arti kurang mengasihi. Tapi dalam banyak ayat memang betul-betul artinya bukan betul-betul benci, tapi artinya kurang mengasihi. Saudara Pulpit Commentary berkata demikian, sebagaimana tidak ada orang yang bisa melayani dua Tuhan, demikian juga tidak ada suami yang bisa mengasihi dua istri secara sama. Suatu argumentasi menentang poligami. Benarlah, kalau saudara baca teks tadi pada waktu saya bacakan, hanya baca saja kita tidak tahu ya, rumah tangga Yakub itu kelihatan bagaimana. Jelas ada persaingan yang luar biasa dan Lea itu sangat-sangat menderita. Tapi itu saya kira jelas adalah kesalahannya dia sendiri. Kok mau dia dulunya disuruh oleh Laban menggantikan posisi Rahel, padahal Yakub maunya menikahi Rahel, perjanjian seperti itu, tahu-tahu digantikan secara curang seperti itu. Dia menanggung bukan penderitaan dalam arti memikul salib, tapi penderitaan gara-gara dosanya sendiri. Tapi saudara, saya bicarakan soal poligami, memang tidak ada kemungkinannya seorang bisa mengasihi dua orang secara sama, itu mustahil. Saya kira dalam Islam itu diizinkan menikah empat, tapi disyaratkan seperti itu ya, mengasihi sama rata atau bagaimana, kira-kira seperti itu. Dan menurut saya itu suatu kemustahilan. Jadi tentunya kalau ayat itu mau ditafsirkan straight, ya tidak boleh kawin lebih, karena tidak ada orang bisa mengasihi secara sama rata. Pasti akan ada perbedaan, tidak ada kemungkinan. Dan orang yang kurang dicintai itu tidak bisa tidak akan sangat-sangat menderita. Sampai setiap kali dia punya anak, wah suamiku pasti akan mencintai aku. Punya anak lagi, dan suamiku pasti akan mencintai. Dan sebagainya. Sana punya anak, wah dia budaknya kasih kecil, balapan budaknya kasih kecil. Betul-betul kelihatan sekali ini suatu kegilaan ya. Keluarga yang betul-betul gak karu-karuan gara-gara poligami. Ya, sikap Yakub memang sebetulnya Yakub terlalu disalahkan, tidak bisa, dia memang jatuh cintanya kepada Rahel, tapi digantikan oleh Laban dengan Lea. Jadi ya mau bagaimana, dia memang dari semulanya tidak cinta pada Lea, kawin dibohongi. Tapi bagaimanapun sikap Yakub membuat Lea sangat-sangat menderita. Coba baca pasal 29 pasal 30, terlihat sekali penderitaan yang luar biasa. Dan boleh komentar berkata demikian, tidak ada pukulan yang lebih keras yang bisa diberikan oleh suami kepada hati yang lembut dari istri yang mengasihinya daripada menahan atau menarik kasihnya dari dia, atau bahkan menjadi dingin dan acuh tak acuh dalam pernyataan atau pengungkapannya. Ya memang ya, siapapun saya kira bukan cuma istri menderita kalau suaminya tidak mencintai dia, tapi suami juga menderita kalau istrinya tidak mencintai dia. Kecuali kalau dua-dua sama-sama tidak cinta, itu lain, tidak akan menderita saya. Saya tidak cinta dia tidak cinta saya, peduli amat. Tapi kalau saya cinta dia tidak cinta saya menderita. Kalau dia cinta saya, dia cinta dia menderita. Yang cinta yang menderita. Jadi saudara, memang menikah harus jelas dengan dasar sama-sama cinta. Dan itu harus dipertahankan. Kalau itu bisa berkurang pada salah satu pihak saja, pihak satunya itu yang menderita. Kalau berkurang pada dua-dua, ya memang tidak menderita, tapi ya berantakan semua pernikahannya. Dan tidak gampang ya mempertahankan kasih itu. Saya kira teori saja gampang, tetapi di dalam prakteknya itu sangat tidak gampang. Seringkali juga kasih yang apa ya, kasih asmara itu ya, eros itu berubah jadi kayak ya masih cinta tapi jadi kayak koncoan itu ya. Ya masih lumayan kalau masih jadi kayak koncoan, ada yang jadi kayak musuhan, lebih parah lagi. Jadi menikah ini bukan sesuatu yang gampang, dan saya sendiri mengalami hal seperti itu. Jadi saya tahu dari pengalaman sendiri, dan
Itu menyebabkan kalau saya lihat orang kawin sekarang jadi skeptis gitu ya. Lihat orang kawin jadi negatif ini kawin. Ya sekarang sih baru pacaran sih seneng-seneng nih. Naik pernikahan baru masih ada, masih cinta-cintanya. Tapi saudara, setelah 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya, apalagi lebih dari itu sudah punya anak dan sebagainya, apalagi setelah punya anak lalu yang perempuan jadi gendrot, nggak bisa jaga badannya, wah ini celaka nih. Di Atlas itu saya melihat satu cewek saudara, sudah kenal dia lama sekali, bukan kenal, tahu gitu saja ya, nggak kenal, nggak pernah bicara tentunya, tahu. Mulai dia belum kawin, waduh orang itu olahraganya betul-betul gila. Luar biasa caranya dia senang main alat yang stepper yang kayak naik tangga itu ya. Dan waduh lama sekali kalau main sampai sepuasa kuyup kayak orang mandi. Tapi wah kuatnya bukan main dan badannya bagus, langsing, semua bagus. Tahu-tahu sudah lama gak kelihatan. Balik saya sampai gak kenal dia. Balik itu sudah gak tahu berapa, 1 tahun atau lebih, gak kenal dia. Orang itu tapi sedikit-sedikit rasanya sama-sama tahu ya. Tapi siapa orangnya? Lalu saya ngomong-ngomong dengan teman, ini cewek yang tengkuar itu. Besar sekali. Wajahnya kayak bengkak. Jadi ini pasti kawin dan punya anak. Nah pasti ya, kawin punya anak. Waduh melar gak karu-karuan. Tapi saudara, dia fitness lagi, rajin fitness. Mula-mula saya dengan teman-teman bilang, ih gak bisa balik kak, ini lemulnya sakit, gak mungkin balik. Tapi saudara, orangnya ternyata waduh, olahraganya gila gitu. Sekarang balik asal saudara. Mungkin gak ada waktu setengah tahun saya kira dia balik asal. Jadi wah hebatnya bukan main. Cuma ya, gak semua bisa seperti itu ya. Kebanyakan gak bisa, apalagi kalau orangnya sudah gak hobi olahraga dan gak terlalu peduli dengan badannya. Ya, buyar sudah berantakan, gak karu-karuan. Yang mau kawin dan sebagainya, pikirkan hal itu sudah ya. Punya anak itu memang selalu membuat tubuhnya melar. Kalau saudara tidak bisa setelah itu mengembalikan, ini bisa merusak pernikahan. Karena siapa sih orang laki lalu senang kalau bojone jadi tak babi begitu. Tidak ada kemungkinan orang laki puas senang seperti itu. Saya mendengar di Arab katanya orang laki lebih senang perempuan yang gendut. Saya pikir ya boleh kalau ada yang seperti itu ya. Tapi bagi saya terasa saya itu kok tidak masuk akal sama sekali, sedikit pun tidak masuk akal. Ya jadi kalau saudara kawin, ya jagalah badan saudara. Sebetulnya bukan laki, bukan ceweknya tok, yang lakinya juga banyak setelah kawin lalu dung 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 tambah gede. Ya memang karena selalu aktivitas kita tuh berkurang ya. Biasanya waktu belum kawin tuh wah pergi sini pergi sana. Sekarang sudah kawin sudah di rumah terus. Ya itu mau nggak mau merubah segala sesuatunya. Nah, makanya olahraga itu sesuatu yang harus dilakukan betulnya. Tidak ada ceritanya, tidak ada waktu untuk olahraga. Karena tidak ada waktu untuk olahraga, maka tubuhnya jadi gemuk. Itu bisa merusak pernikahan, bahkan juga merusak kesehatan, tidak karu-karuan. Saudara, ini sesuatu yang harus dipikirkan oleh semua yang menikah. Jaga kesehatan dengan olahraga, jaga bentuk badan dengan olahraga dan sebagainya. Dan kalau saudara suami yang sudah luntur cintanya terhadap istri, maka sadari bahwa saudara menyakiti istri saudara. Memang saudara itu jelas ada dosa, karena Allah mengendaki suami mengasihi istri dalam Efesus 5:25. Minta ampun kepada Tuhan dosa itu, minta dengan tekun kepada supaya dia mengubahkan diri saudara sehingga saudara bisa kembali mengasihi istri saudara. Ini berlaku dua pihak ya. Pokoknya begitu cintanya luntur, tidak bisa dibiar-biarkan. Tidak bisa diabaikan. Ini satu dalam tanda petik penyakit yang merusak. Saya di Kupang baru-baru ini sempat besuk satu orang. Ya dia seorang hamba Tuhan tapi dia tidak megang gereja tertentu. Saya tidak ke Kupang ini sudah 2 tahun kan ya. Lah pada 1 tahun yang lalu, orang ini yang sudah saya kenal sejak dulu itu, dia terkena stroke.
Dia umurnya baru 43. Orangnya ganteng, Saudara ya. Ganteng dan langsing, sama sekali enggak ada gendutnya belas. Jadi enggak model seperti Estra begitu ya. Ini orangnya langsing. Sehingga waktu saya diberitahu oleh Estra, karena orang namanya Cek kena stroke. Loh, Cek ya? Cek yang mana? Ya, yang pergi dengan kita. Gak bisa kena stroke. Langsing, Saudara. Sama sekali langsing, enggak ada gendutnya. Dan waktu saya besok, dia juga bilang, dia juga olahraga. Saya tahu bahwa orang kurus pun ada yang kolesterolnya dan sebagainya tinggi. Itu genetik. Tapi dia bilang, enggak, untuk dia tidak. Lah kok bisa stroke? Hipertensi. Mirip dengan Pak Yud, kan darahnya mendekati 220. 219, bawahnya 116 atau berapa. Dan dia tahu, dia abaikan. Nah, ini yang salah, Saudara. Andai kata saja dia tangani, ya memang minum obat seumur hidup, maka mungkin dia tidak kena stroke. Dan stroke-nya dia cukup parah kelihatannya. Setelah 1 tahun kena stroke kemarin waktu saya besok itu, ya dia bisa jalan, tapi jalannya ya pelan-pelan dan kayak orang sempar-sempar, tak karu-karuan. Dan berat badannya turun 15 kilo. Sekarang bukan langsing, sekarang kurus. Jadi otot yang tidak digunakan itu kan mau tidak mau mengecil ya. Jadi pahanya dan begitu semua jadi mengecil semua. Jadi berat-beratnya turun 15 kilo. Ya Saudara, sama seperti dalam kesehatan ada penyakit, kita tahu dan kita abaikan, otomatis merusak. Maka dalam keluarga juga ada penyakit, tintanya mulai luntur, tidak bisa didiamkan. Mesti dua pihak, dua-dua sama-sama berdoa dan sama-sama bekerja untuk mengatur. Itu pun tidak gampang. Saya tahu bahwa tidak gampang karena saya sudah melakukan dan ternyata juga tidak berhasil. Nah, berdoa dan sebagainya, baru cintanya kembali lagi, terjadi kegerak, dor, hancur lagi cintanya. Dan sebagainya, sehingga ya itulah keluarga. Ya, jadi ya saya tidak menganjurkan semua membujang, tapi yang mau nikah mesti betul-betul memikirkan apakah pasangan hidup ini betul-betul cocok atau tidak. Pada waktu pacaran itu bisa kelihatan cocok, pada waktu menikah baru terlihat tidak cocoknya. Dan gegeran-gegeran muncul biasanya setelah pernikahan. Makanya sebetulnya saya tidak menganjurkan orang kawin hanya dengan pacaran 1 atau 1,5 tahun dan sebagainya. Kalau di Amerika, Saudara, orang memutuskan kawin itu hanya setelah kenal 3 minggu, 2 minggu. Bahkan ada yang beberapa hari kenal, memutuskan kawin dan sebagainya. Itu sebabnya persentase perceraian beberapa waktu yang lalu 50%. Jadi 50% pernikahan berakhir dengan perceraian. Jadi Saudara, itu pacaran memang harus cukup lama. Dan pada waktu pacaran harus betul-betul ada keterbukaan. Nah, jadi sama-sama saling kenal. Kalau semua sandiwara, lah ya orang akan mengenal pemain sandiwaranya, bukan mengenal orang aslinya. Pada waktu kawin, tidak bisa Saudara sandiwara terus, nanti keluar aslinya. Maka, nah itu muncul gegerannya pada waktu keluar aslinya. Jadi, lebih baik tunjukkan aslinya sekarang. Kalau orangnya tidak senang, ya putus sekarang, jauh lebih baik daripada sudah kadung masuk dalam pernikahan, lalu terjadi ketidakcocokan, maka wah ini celaka, tidak karu-karuan. Saudara, saya lanjutkan dengan poin kedua. Melihat bahwa Lea menderita karena kurang dikasih oleh Yakub, maka Tuhan justru memberikan anak kepada Lea, tetapi dia membiarkan Rahel mandul, kelihatan dalam pasal 29 ayat 31-35. Saudara, pertama poin A ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan dan mengasihani orang yang menderita. Saudara, apa yang menderita? Dan apakah Saudara dalam penderitaan itu menganggap Allah tidak peduli Saudara? Saudara, kalau Saudara anak Tuhan, apalagi kalau bukan anak Tuhan lain cerita. Tapi kalau Saudara anak Tuhan, atau orang yang bukan anak Tuhan tapi orang pilihan, maka saya percaya Tuhan pasti memperhatikan pada waktu Saudara itu menderita, dan dia mengasihani, dan dia peduli. Kalau sikap dari luar kelihatannya seolah-olah Tuhan tidak peduli, itu cuma mungkin suatu ujian. Tetapi Saudara, dia pasti peduli. Dan terlihat dalam teks ini bahwa Lea menderita
justru Tuhan mengasihani dia, justru dia yang diberi anak, yang Rahel dibiarkan sampai lama, baru belakangan baru diberi anak. Yang kedua, saudara, poin B, Lea melahirkan 4 orang anak laki-laki dari Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Sekarang saudara, kita melihat poin kedua, anak-anak Yakub dari Bilha dalam pasal 30 ayat 1-8. Pertama saudara, peristiwanya dimulai dengan kecemburuan Rahel di dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburlah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Saudara, pertama, poin A ini menunjukkan bahwa Rahel ingin jadi seperti Lea. Dia kepingin punya anak. Padahal tadi kita lihat, Leanya ingin jadi seperti Rahel. Ya, kepingin lebih dicintai gitu kan ya. Jadi, lucu sekali, Lea kepingin jadi seperti Rahel, Rahel kepingin jadi seperti Lea. Manusia memang tidak pernah puas dengan keberadaannya, dan sering ingin menjadi seperti orang lain. Tapi selalu ingat ya, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Itu satu pepatah di dalam bahasa Inggris. Kita lihat dari rumah kita, kok rumput kok kuning-kuning, gak karu-karuan, gundul-gundul, bodak-bodak, rumput itu tonggo kok api. Para nono kesana, rumput yang api itu nanti banyak tainya, anjing lah, ini wes, pokoknya segala. Kalau dari jauh, dari sudut pandang saudara, oh kelihatan bagus. Dari sudut pandang dia belum tentu. Nanti kita kepingin rumputnya dia, dia kepingin rumputnya kita. Ya, jadi saudara, tidak usah jadi semacam demikian, ingin jadi seperti orang lain kaya, sudah kepingin jadi kaya, orang lain punya istri cantik, sudah kepingin jadi seperti dia, orang lain kepingin punya suami yang baik sama istri, sudah kepingin seperti dia, dan semacam, tidak usah pikirkan seperti itu. Sudah terlanjur apa yang terjadi, ya ini saja saudara hadapi dan tangani bersama-sama dengan Tuhan. Tidak usah kepingin jadi seperti orang lain, toh itu suatu angan-angan yang mustahil terjadi. Saudara, poin ini, perhatikan kata-kata Rahel dalam pasal 30 ayat 1, berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Saudara, pertama ini betul-betul woman's logic, logikanya orang perempuan. Ya, dan bagaimana saudara, orang perempuan ini, yang salah dia, bukan Yakub ya. Nyatanya Yakub dengan Leahnya punya anak sampai 4. Lah yang salah dia kan, yang mandul dia. Lah yang membuat mandul Tuhan. Lah kok dia bisa bilang seakan-akan Yakubnya yang berkuasa atas hal itu. Berikan aku anak, kalau tidak aku mati. Saudara, betul-betul logikanya orang perempuan ya. Saya tidak bilang perempuan tidak punya logika. Tetapi perempuan pada saat-saat seperti ini ya, pada saat iri hati, cemburu, marah dan sebagainya, biasanya logikanya memang tidak jalan. Yang jalan adalah perasaan, yang jalan adalah emosi. Dan ini sesuatu yang memang di satu sisi orang perempuannya harus mengendalikan diri terhadap hal itu, tapi di sisi lain orang laki harus mengerti. Orang perempuan memang beda dengan laki. Ini secara umum, laki biasanya lebih menggunakan otaknya, perempuan biasanya lebih menggunakan emosinya. Jadi itu sesuatu kodratnya ya, memang seperti itu, nature-nya seperti itu. Nggak bisa diapa-apakan, tapi ya, nah perempuannya menguasai diri, lakinya lebih mengerti, karena perempuan memang modelnya seperti itu. Yang kedua, bandingkan dengan Amsal 14 ayat 30 yang mengatakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Jadi saudara, memang iri hati buruk sekali. Iri, cemburu bisa melakukan hal-hal yang tidak karu-karuan, sampai ngomong yang semacam demikian bisa sekali. Yang ketiga, bandingkan dengan kata-kata Rahel di sini ya, dengan nanti dalam Kejadian 35 ayat 16-20 yang menunjukkan bahwa Rahel akhirnya mati justru karena dia melahirkan anak. Bukan melahirkan anak pertamanya Yusuf, tapi melahirkan anak keduanya Benyamin. Pada waktu melahirkan, kelahiran begitu sukar, itu membunuh dia. Dia kepingin, dia kayaknya maksa Tuhan,
dia mati justru karena mendapatkan apa yang dia ingini. Sudah dapat satu, kepingin lagi, dan waktu dapat yang kedua, dia mati. Sudah, jangan memaksa Tuhan menuruti keinginan saudara. Yang ketiga, Yakub marah pada Rahel, dan ini memang jelas suatu kemarahan yang benar ya. Dia mengatakan, akukah yang gantikan Allah? Aku yang tergantung dia. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Orang mengandung itu, punya anak itu kelihatannya kayaknya alamiah ya. Pokoknya kawin hubungan seks punya anak. Tidak sama sekali. Dalam Alkitab semua dikatakan pada waktu mengandung dan sebagainya, Tuhan yang melakukan itu. Semua kelahiran Tuhan yang memberikan. Banyak orang kepingin punya anak, tak bisa punya anak. Dia apa-apa kan tak bisa punya anak. Yang kepingin mandek malah brojol terus kayak marmut. Aneh kan? Dicegah bagaimanapun brojol terus. Ini ada loh orang kasus seperti itu loh, melarat, dicegah keluar terus anaknya. Gak habis-habis. Jadi saudara, ya ini repot hal semacam demikian ya. Gak tergantung Yakub, tetapi Rahelnya nuntut ngamuknya kepada Yakub, Yakubnya marah balik. Saya kira ini adalah suatu kemarahan yang benar. Jangan sampai mengasihi seseorang, apakah itu istri, pacar, orang tua, atau anak, atau apapun, sehingga saudara sampai tidak pernah bisa marah kepada dia. Itu bukan kasih yang benar. Saya kemarin ketemu saudara Chandra, itu ya Chandra, pacarnya Meliana yang teman saya fitness itu ya. Dan dia datang ke fitness center saya, di Atlas sama-sama Meliana, lalu dia ngomong, wih, Gigi tukaran di anak terus tangannya sampai dijahit 7. Nah, saya agak sorean, saya telepon Gigi, siapa Gigi? Wah, ini gegeran sama anak. Dan Gigi bawa kayu, kayunya ada pakunya, sama anaknya ditarik kayunya, tangannya dia sobek jahitan 7 sekian. Dan saya bilang tadi sama Gigi, ya salahnya kamu juga sebetulnya. Kalau kamu dari dulu, mungkin didiknya tidak pernah kena. Kalau dari dulu anak itu waktu kurang ajar atau waktu nakal selalu dihajar. Pada saat memang butuh hajaran kita menghajar. Saya kok tidak percaya anak bisa seperti itu. Ya, tapi saya sendiri terhadap ayah saya tempo hari, biarpun sampai saya dewasa pun, tidak akan pernah berani model seperti itu melawan bapaknya. Nah, tapi ya itulah sudah ya. Kalau ada sikap terlalu lembek terhadap orang, apakah karena cinta atau karena tidak ngerti cara pendidikan saya, tidak tahu apapun alasannya. Tapi sudah itu yang menyebabkan jadi tidak karu-karuan. Jangan sampai mengasihi seseorang siapapun itu sehingga saudara sampai tidak pernah bisa marah kepada dia. Kalau memang layak dimarahi, harus marah. Tidak bisa tidak. Itu bukan kasih yang benar kalau tidak pernah marah. Blas. Yang kedua, saudara. Rahel memberikan Bilha kepada Yakub, menjadi istri Yakub, sehingga Yakub mendapatkan anak. Dalam pasal 30 ayat 3 sampai ayat 8. Beberapa poin kita bahas ya. Pertama, saking inginnya dapat anak, sampai dia menghalalkan seadanya cara. Seharusnya dia belajar dari sejarah yang tidak terlalu jauh ya. Hanya kakeknya Yakub sebetulnya ya. Dari Yakub, Ishak, Ishak ke Abraham, itu cuma kakek kan ya. Belajar sejarah sang kakek, di mana Sarah juga tidak punya anak, lalu berikan Hagar kepada Abraham, dan muncul segala macam problem sampai zaman sekarang. Jadi saudara, ini kepingin punya sesuatu, lalu halalkan seadanya cara. Seharusnya kalau kepingin sesuatu tapi tidak bisa dapat, ya sudah, kuasai diri, buang keinginan saudara, tahan entah bagaimana. Tapi dengan halalkan seadanya cara, maka ini justru menimbulkan segala macam problem. Nah, poin B saudara, Yakub menuruti usul dari istrinya, dia mau berbuat dosa. Tadi sebetulnya sepoligami sana beres. Sekarang tadi dua, sekarang jadi tiga. Dia mau berbuat dosa.
demi menyenangkan istri yang dicintainya. Laki-laki ini ada tuh yang salah. Seharusnya dia marah lagi. Tadi dia marah, tak betul. Dikasih budaknya, sekarang gak marah. Apa dia memang kepincut budaknya, saya gak ngerti. Tapi yang jelas, pokoknya dia gak marah. Dia mau hubungan seks dengan Bilha dan melahirkan. Seharusnya dia marah lagi mendengar usul yang seperti itu. Sering ada usul, kelihatannya logis, kelihatannya mungkin sesuai dengan tradisi zaman itu. Tapi kita orang Kristen hidup bukan dengan standar tradisi zaman. Kita hidup sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan, bukan tradisi zaman. Tidak peduli yang mengusulkan siapa, cek sesuai Alkitab, turuti, boleh turuti. Tidak sesuai, tidak peduli siapa yang usulkan, buang. Yang ketiga saya poin sih, Bilha melahirkan dua anak, yaitu Dan dan Naftali. Saya tidak terlalu bahas tentang ini, karena kita masuk pada poin D. Kejadian 30:5-6 menunjukkan bahwa Rahel menganggap bahwa Tuhan memberkatinya pada cara-cara yang dia lakukan jelas-jelas berdosa ya. Dan dalam pasal 30 ayat 9-11 dan ayat 18, nanti Lea juga punya sikap yang sama. Pada waktu dia juga memberikan budaknya yaitu Silpa, lalu melahirkan, dia mengabarkan. Mari kita lihat ya, yang untuk Bilha diberikan lalu Rahel anggap berkat. Kita lihat dalam Kejadian 30:5-6. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Cara-cara yang disebut salah, tapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia berkata, Allah memberikan keadilan kepadaku, didengarkannya permohonanku, diberikannya kepada seorang laki-laki. Saudara, apakah ini memang berkat Tuhan atau berkat setan? Dia memuja salah, tapi kelihatan diberkati. Oh, banyak yang model seperti itu ya. Orang korupsi ya kelihatannya diberkati, jadi suke kok. Orang kerja dengan cara yang nyelimput-nyelimput, karu-karuan kelihatan diberkati, jadi tambah kaya. Tapi saudara, apakah itu berkat Tuhan atau berkat setan, itu perlu dipikirkan. Dan kalaupun itu berkat Tuhan, tidak membenarkan tindakannya dia. Lalu Lea sudah pada waktu memberikan Silpa, lalu Silpa punya anak, juga sama saudara. Kita lihat Kejadian 30 ayat 11 dan ayat 18. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah Silpa budaknya perempuan, dan diberikannya pada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Ya. Maka ia menamai itu Gad. Ayat 18. Lalu kata Lea, Allah memberikan upahku karena aku telah memberi budakku perempuan pada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Sama saudara ya. Jadi saudara, mengapa saudara? Mengapa orang berbuat dosa bisa merasa Tuhan berkati dia? Karena apa yang dia lakukan itu kelihatannya sukses atau diberkati Tuhan. Ini mengajar kita bahwa sukses atau berkat Tuhan tidak boleh dijadikan ukuran apakah yang kita lakukan itu betul atau salah. Ingat dalam Matius pasal 5 itu ya, Tuhan itu begitu baik, ada apa yang disebut common grace. Bukan cuma orang benar yang dapat matahari atau hujan. Orang jahat pun, orang tidak percaya pun, kafir pun juga dapat matahari dapat hujan. Mereka dapat berkat. Apakah orang kafir tidak bisa pinter, IQ tinggi, pendidikan hebat, kerjanya sukses? Loh, Cina itu sekarang maju pesat luar biasa, saudara. Ngalahkan segala negara yang lain, termasuk Amerika dalam kemajuan pembangunan, kemajuan teknologi dan sebagainya, luar biasa hebatnya. Dalam keuangan, dalam apapun hebatnya, bukan main. Ranking 1 kalau keuangan pemerintahannya. Padahal saudara Kristen beriman, ya mungkin 1-2, tapi mayoritas kafir. Jepang, apakah Jepang beriman? 1% atau 2% orang Kristennya kalau tidak salah. Sisanya non-Kristen. Saudara, sangat banyak negara-negara yang bukan Kristen
dari sudut pandang kita bukan anak Tuhan, tapi kelihatan sukses, kelihatan diberkati Tuhan. Common grace. Biarpun dia salah, tetap ada berkat bagi orang salah. Kalau orang salah tidak diberkati semua, ya orang salah mati semua. Habis sudah dari dunia. Tuhan begitu baik, dia mau memberikan berkat kepada orang yang salah. Tapi tidak berarti pada waktu berkat itu datang, kesalahannya jadi kebenaran, tidak ya. Jadi saudara, sukses atau berkat Tuhan jangan dijadikan ukuran apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Ukuran yang benar bukan kesuksesan atau berkat, tapi kita harus tahu firman Tuhan. Katakan saudara bolos kebaktian atau kantau gitu ya. Wah, berhasil kantaunya, cuan sekian, 10 juta, 100 juta, 500 juta, saya tidak tahu berapa. Tapi saudara, apakah itu membenarkan tindakan bolos gereja tadi? Tidak bisa. Nah, kok diberkati? Ya, Tuhan memberkati orang brengsek kok. Saudara anak Tuhan pun saudara berdosa, saudara tidak saya sebut brengsek, tapi tetap saudara berdosa, tetap memungkinkan ada berkat. Tapi tidak berarti tindakan itu benar, tidak berarti Tuhan senang dengan tindakan yang salah itu. Karena apa ini? Kejadian 38 menunjukkan persaingan atau kecemburuan atau iri hati yang luar biasa buruk antara Lea dan Rahel. Kita baca juga nanti kejadian 39 terusnya. Mari kita baca sudah ya. Kejadian 38, berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Bayangkan ya, wah, bergulat dengan kakakku ini dia jadikan sparring partner atau bagaimana? Ya. Lalu kejadian 39, 15, 16, dan ayat 20. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya pada Yakub jadi istrinya. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Ayat 15 ya. Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudai anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan kau pada malam ini sebagai ganti buah dudai anakmu itu. Ini banyak orang sudah ya. Kelihatannya Yakubnya terus dengan Lea, dengan Rahel. Lalu sekarang dia minta buah dudai, oke lah, kasih buah dudai. Tapi suaminya dikasihkan sana malam ini. Lalu ayat 16, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergi Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau singgah kepadaku malam ini sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudai anakku. Sebab itu itulah Yakub dengan Lea pada malam itu. Gak bisa lebih gila lagi saudara, suaminya sendiri disewa. Lalu 20 berkata, Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah padaku. Sekali ini suamiku tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Sekulon. Laki-laki itu semua ini sudah menentang, suatu argumentasi menentang poligami. Saya tidak habis pikir bagaimana caranya dia 9 istri yang katanya bisa rukun semua. Tapi kalau tidak percaya, segala omong kosong ya. Mungkin luarnya mereka memang tidak cinta dia, pokoknya aku dikait duit agus, mari menang cangkangku babah, tamat ngambil pucuk 10, 100 kakmus, pokoknya duitku agak titik, nah mari. Itu mungkin ditafsirkan sebagai rukun dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak percaya sudah ada orang perempuan yang senang di madu gitu ya, lalu suaminya punya istri lain dan sebagainya, itu sama sekali mustahil bagi saya. Tidak ada kemungkinan sedikit pun. Ya, tapi ya itu banyak orang ngomong yang bohong-bohong yang sama sekali tidak masuk akal. Saudara, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Kita lihat anak-anak Yakub dari Silpa, Silpa budaknya Lea ya. Yang pertama, Lea meniru dosa Rahel dengan memberikan Silpa kepada Yakub. Loh, dia sudah punya 4 anak, saudara. Tidak punya anak lagi, tidak masalah tentunya. Saya dapat, aku tidak dapat lagi. Tidak bisa, ini balapan memberikan anak. Kelihatannya pada saat itu memang istri yang bisa memberikan anak itu menyenangkan suaminya. Jadi zaman beda sekali dulu dengan sekarang yang zaman KB ini. Kalau sekarang bayangkan anaknya pasang 12 atau 13 model seperti ini atau lebih. Wah, ini betul-betul cilaka sudah ngasih makan orang sebanyak ini. Tapi zaman itu mungkin sangat-sangat berbeda, sehingga pokoknya banyak anak, banyak dianggap hoki atau bagaimana, dianggap menyenangkan.
Jadi saudara, dia meniru dosa Rahel, memberikan zilpa kepada Yakub supaya dia bisa dapat anak laki-laki pada sudah punya 4. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang menular. Manusia memang punya kecondongan pada dosa, sehingga seringkali pada waktu kita melihat orang lain melakukan dosa, gampang sekali lalu mengikuti jejak dari orang itu. Karena saudara, pertama poin A, kalau saudara berbuat nekat dengan memutuskan untuk melakukan dosa, sebaiknya jangan cerita orang. Sebaiknya dosa itu saudara tok yang tahu. Tidak berarti kalau saudara tok yang tahu itu lalu tidak dosa. Tapi setidaknya tidak menulari orang. Tapi kalau saudara ceritakan atau tunjukkan, itu menulari orang. Misalnya saudara mau boros kebaktian minggu depan, tidak usah cerita saudara. Minggu depan aku mau bolos. Nanti orang ini ditemani memang bolos. Diam saja lama ini. Saya tidak bilang itu lalu berhenti jadi dosa. Tidak, tetap dosa. Jadi saudara, kalau saya cerita kepada orang lain, orang itu juga mempertimbangkan hal yang sama. Orang itu dikuatkan untuk melakukan dosa yang sama. Jadi saudara, hati-hati dalam urusan dosa. Kalau toh harus terpaksa dosa, usahakan tidak ada orang yang tahu. Tidak usah cerita, tidak usah tunjukkan. Poin B, saudara. Kau cuma melihat atau mengetahui adanya orang lain yang mau atau sudah berbuat dosa, jangan ikut-ikutan dengan dosanya. Jangan pernah menganggap bahwa kalau orang yang berbuat dosa itu banyak, Tuhan tidak akan menghukum. Ingat ya, pada zaman Nuh, seluruh dunia dibasmi kecuali 8 orang. Tuhan tidak pernah peduli banyak. Kalau negara itu biasanya seperti itu ya. Satu orang buat kerusuhan atau ngerampok, maka dia ditangkap. Tapi kalau massa, bonek-bonek itu saudara, ratusan orang, puluhan orang buat onar, ngerampok, mukuli orang, bisa bebas. Polisinya saja bisa, tidak berani apa-apa. Tapi Tuhan tidak demikian. Tidak peduli 1 atau 1.000 atau 1 miliar, kalau dosa, dia hantam semua. Poin yang kedua saudara, Silpa melahirkan Gad dan Asyir. Saya juga tidak akan membahas hal ini. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin keempat. Anak-anak Yakub dari Lea, dalam pasal 30 ayat 14 sampai dengan 21. Tadi sudah 4 anak ya, tapi sekarang ini ada anak lagi. Setelah buah dudaim itu diminta dan sebagainya ya. Pasal 30 ayat 14-15 kita bahas sekali lagi. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Saudara, orang-orang pada saat itu punya kepercayaan yang bersifat takhyul, bahwa buah dudaim ini bisa memulihkan cinta antara suami dan istri, dan juga menyuburkan istri sehingga bisa mempunyai anak. Karena itu bagi Lea, wah ini memulihkan suami istri, bisa buat Yakubnya cinta. Bagi Rahel, wah bisa berikan kesuburan, bisa punya anak. Jadi dua-dua kepingin sekali. Tidak heran si Rahel mau menyerahkan Yakub pada Lea sebagai imbalan buah dudaim itu. Tapi kenyataannya sudah, ketika Lea mengandung, dikatakan Tuhanlah yang membuat dia mengandung. Perhatikan kejadian 30 ayat 17-18. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku. Dan sebagainya. Juga sekalipun Rahel makan buah dudaim itu, dia busung terus sudah. Ya, tetap ya gak ngandung-ngandung. Akhirnya pada waktu mengandung, dikatakan bahwa Tuhanlah yang menyebabkan dia mengandung. Kejadian 30:22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Sudah tidak berarti bahwa kalau saudara misalnya menikah dan kepingin anak, tidak dapat-dapat anak, lalu tidak boleh mengusahakan penanganannya. Boleh kalau penanganannya benar. Jadi misalnya pergi ke dokter, periksakan dan sebagainya, apakah bisa dikasih obat tertentu dan sebagainya,
atau menjaga dari hal-hal tertentu yang mencegah terjadinya pembuahan dan sebagainya. Kalau benar, tentu tidak ada masalah. Tapi tetap sudah ya. Kalau terjadi orang itu mengandung dan melahirkan, tetap itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu cuma suatu tahyul model seperti buah dudaim ini, maka itu tentu saja tidak boleh diterima. Sekarang poin kedua. Tuduhan Lea dalam pasal 35:15 itu jelas bukan saja tidak benar ya, tapi ini kurang ajar ya. Kejadian 35:15, jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Yang ambil suaminya siapa, saudara? Itu suaminya Rahel mestinya kan. Yakubnya cinta Rahel, Yakubnya kerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Malam 8 gantikan Rahel dengan Lea, dan Lea yang mau. Siapa yang ambil suaminya orang? Yang kurang ajar Lea ya. Tentu Laban juga. Tapi kalau Lea gak mau, gak bakal jadi. Dia yang mengambil suaminya Rahel. Tapi dia menuduh Rahel mengambil suaminya dia. Jadi saudara, jangan sembarangan dalam menuduh orang. Lihat dulu saudara yang salah atau dia yang salah. Yang ketiga, Lea melahirkan Isakar dan Zebulon. Saya enggak maaf, bukan Lea melahirkan ya. Saya lupa ya. Saya lupa, betul Lea ya. Sekarang yang keempat saudara, Lea melahirkan Dina. Kejadian 30:21. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Pertama poin A, sesudah itu. Dalam NASB New King James, King James dan RV, afterwards. Kemudian atau sesudah itu. NIV, sometime later. Beberapa waktu setelah itu. Jadi kelihatannya saudara, saat kelahiran Dina sebetulnya bukan di sini. Tapi mungkin bahkan setelah Yusuf. Nah, tapi diceritakan di sini. Beberapa waktu setelahnya betulnya. Sekarang poin B saudara. Kejadian 37:35 dan kejadian 46:7 menyebutkan anak-anak perempuan Yakub. Dalam bahasa Ibrani yang digunakan bentuk jamak dalam dua ayat. Kejadian 37:35 dan kejadian 46:7. Jadi saudara, mungkin kali Yakub mempunyai lebih dari satu anak perempuan. Cuma yang diceritakan hanya satu, yaitu Dina. Lah, poin C, Dina mengapa diceritakan yang lain tidak? Saya sudah katakan orang perempuan tidak dianggap pada saat itu ya. Misalnya kita tahu bapaknya Abraham namanya Terah. Namanya siapa? Tidak tahu. Kita tahu yang selamat dalam Bahtera itu 8 orang itu 4. Laki 4 perempuan. Yang laki semua diketahui namanya. Nuh, Sem, Ham, Yafet. Yang perempuan siapa? Satu pun kita tidak tahu namanya. Sosial Yesus juga yang laki diberikan namanya dalam Matius 13:55-56. Yang perempuan tidak ada laki. Anak-anaknya Adam, yang laki Kain, Habil, Seth. Yang perempuan tidak ada namanya. Saudara, memang tidak terlalu digubris. Lalu kenapa Dina diceritakan di sini? Dia toh tidak jadi suku. Dia diceritakan di sini karena selanjutnya dalam kejadian 34 nanti ada peristiwa yang melibatkan Dina, dia diperkosa dan sebagainya. Dan untuk mempersiapkan cerita itu, maka di sini dia sebutkan. Dan kelihatannya Yakub punya anak-anak perempuan. Aneh juga kalau punya anak laki semua. Cuma laki-laki anak perempuan tidak dianggap, tidak diceritakan. Ya, biasa saja zaman itu semacam demikian. Sekarang poin kelima, anak-anak Yakub, anak Yakub dan Rahel. Sementara cuma anak di sini ya, karena diceritakan cuma Yusuf, tapi belakangan dia punya anak lagi. Kejadian 30:22-24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonan setelah membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah, ya Allah telah menghapuskan aibku. Ya, lihat ya. Tidak punya anak pada saat itu. Dianggap sebagai aib. Ya. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Sudah dikabulkan 1:2. Yang kedua membunuh dia. Saudara, pertama Rahel melahirkan Yusuf. Dan setelah kelahiran Yusuf dikatakan Yakub mau pulang ke Kanaan. Pasal 30:25.
Dan ini menunjukkan bahwa ya, Yusuf itu lahir di akhir dari 7 tahun yang kedua. Bandingkan pasal 29 ayat 18 dan 28. Jadi kerja 7 tahun dapatkan Lea, pasti dapatkan Rahel, tapi diganti Lea. Lalu tidak apa-apa, Rahel tak kasihkan juga, tapi kerja 7 tahun lagi. Jadi Yusuf lahir pada akhir 7 tahun yang kedua. Loh, 7 tahun bisa punya anak 11. Kok bisa 7 tahun 11? Ya bisa saja saudara, karena dari 4 orang istri. Ini pun kalau dikatakan 11, saya tidak ngitung Dina, karena Dina mungkin lahir setelahnya Yusuf ya. Jadi ini dalam bagian ini kelihatan ya, tahun pertama Ruben dilahirkan oleh Lea, yang lain tidak ada lagi ya. Lalu tahun kedua Simeon juga oleh Lea, tahun ketiga Lewi juga oleh Lea, tahun keempat Yehuda oleh Lea. Bisa pada tahun yang sama Bilha melahirkan Dan tahun keempat. Lalu Bilha melahirkan Natali juga pada tahun yang kelima. Sementara Silpa melalui Lea melalui Silpa melahirkan Gad pada tahun kelima juga. Lalu tahun keenam Silpa melahirkan lagi Asher. Leahnya sendiri melahirkan Isaka. Tahun ketujuh Leahnya melahirkan Sebulon. Rahelnya melahirkan Yusuf. Jadi saudara itu tetap memungkinkan karena istrinya banyak, maka dapat 11 di dalam 7 tahun. Bagi kita kalau ini terjadi, wah ini bencana saudara. Ngasih makan sakitnya anak lagi semua, gede sedikit makanannya satu. Jadi betul-betul cilaka. Tapi bagi mereka ini berkat. Saudara yang kedua, Allah mendengar doa Rahel sehingga Rahel mempunyai anak. Saudara, mengapa baru setelah 6 tahun lebih Allah mendengarkan atau mengabulkan doa Rahel? Mengapa saudara? Dia bisa atau tidak mengabulkan lebih cepat? Jelas dia bisa. Tapi dia sengaja tahan. Tidak kabulkan doa Rahel. Karena apa? Karena ada rencana Allah. Saudara, seandainya ya, Allah mengabulkan doa Rahel dari semula. Lea punya anak, Rahel punya anak. Maka tidak ada ceritanya Rahel memberikan Bilha. Dan kalau Rahel tidak memberikan Bilha, maka Lea juga tidak memberikan Silpa. Maka 4 orang anak yang dilahirkan Bilha dan Silpa ini tidak ada. Jadi Dan, Naftali, Gad dan Asher itu tidak akan ada. Kalau demikian cuma ada 8 suku Israel. Itu bukan apa yang Allah rencanakan. Karena itu Allah menunda pengabulan doa Rahel sehingga semua terjadi sesuai rencana Allah. Baru dia memberikan anak kepada Rahel. Dari sini kita bisa belajar apa? Pertama saudara, poin A. Kalau Allah menunda pengabulan doa, dia pasti punya maksud tertentu. Saudara, apa yang saudara kepingin? Tapi sampai sekarang tidak dikabul-kabulkan. Kepingin mobil, kepingin rumah, kepingin pacar, kepingin apa? Saya tidak ngerti. Saudara, kalau Allah menunda pengabulan doa, dia pasti punya maksud tertentu. Bahkan kalau Allah tidak memberikan, dia pasti punya maksud tertentu. Jadi apakah doa itu ditunda pengabulannya atau tidak diberikan belas, jangan marah dan kecewa pada dia. Repotnya kita sukar tahu ya, ini ditunda doa atau memang tidak dikasih, itu repot taunya. Tapi kalau tidak tahu, pokoknya tidak tahu bahwa Allah memang tidak mau memberi, teruslah berdoa. Berdoa dan berusaha terus, tidak ada selesainya. Apa sudah kepingin pertobatan seseorang? Kalau saudara kepingin pertobatan seseorang, memang mau tidak mau tergantung predestinasi ya. Kalau orang itu memang tidak dipilih Tuhan, saudara kepingin bagaimanapun, saudara doakan bagaimanapun, saudara injili bagaimanapun, dia tidak bakal bertobat juga. Tapi kita tidak tahu dia dipredestinasikan bagaimana kan. Jadi itu bukan urusan kita. Urusan kita berdoa dan nginjil dia dan sebagainya. Pokoknya lakukan secara tekun tanpa ada hentinya. Tuhan tidak tobatkan sekarang, dia punya maksud. Tuhan tidak tobatkan belas, dia punya maksud juga. Dalam segala keinginan saudara, jangan pernah memaksa Tuhan. Ditunda atau tidak dikabulkan sama sekali, dia punya maksud tertentu dan maksudnya itu pasti baik.
Poin B, saudara, Allah menggunakan penderitaan, penderitaannya Rahel, bahkan dosa manusia, iri hati, persaingan, poligami, semua dipakai oleh dia untuk melaksanakan rencananya. Harus ada 12 suku Israel. Orang masih tidak percaya bahwa dalam rencana Allah dosa itu termasuk kayak kelompoknya Dan Josuat ini, para liau berkoar-koar terus penetapan dosa itu ajaran sesat dan sebagainya. Sampai kemarin seluruh buku saya, Providence of God, saya masuk ke dalam notes Facebook saya, bagi jadi 10 notes karena panjang, masuk kabeh. Ayo bantang lebih saya kepingin tahu sih. Bukan hanya untuk kelompoknya para liau, tapi juga kelompoknya Stephen Tong yang mayoritas menentang penetapan dosa. Suruh mereka bantah baik ayatnya, argumentasinya, atau apapun. Dan dari sini terlihat jelas, saudara, Allah menggunakan semua ini. Dia tidak terlibat dosa, tapi dia menggunakan dosanya orang, termasuk juga nanti pengkhianatan Yudas dan apa itu dosa. Dia gunakan semua untuk saya memuliakan dia. Ini juga dia gunakan untuk mendapatkan 12 suku Israel. Saudara, dia punya kemahakuasaan. Sehingga penderitaan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, bahkan dosa kita, dia bisa atur membuat sesuatu untuk kemuliaan dia. Bukan yang berdosa, yang berjasa. Tuhannya yang mengubahkan dosa menjadi sesuatu yang memuliakan dia. Tuhannya yang berjasa. Saya belenek ya, pulak balik orang tanya, Yudas berjasa ya? Data Yudas dalam penyalipan, Yudasnya dosa. Dia kurang aja, dia brengsek, hulunya dikhianati. Tapi Tuhannya yang berjasa. Dia gunakan dosanya Yudas untuk bisa menjadi sesuatu yang memuliakan dia, untuk bisa mengadakan penebusan bagi dosa manusia, tanpa mana kita semua masuk neraka. Jadi sebagai penutup, Allah memberikan janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan jadi bangsa yang besar dan akan menurunkan Mesias dalam Kejadian 12. Sejak saat itu, saudara, sekalipun penggenapan janji itu ada, tapi sangat kecil. Abraham hanya menurunkan satu Ishak yang Ismail dianggap. Dan Ishak hanya menurunkan Yakub karena Esau-nya tidak dianggap. Ismail maupun Esau bukan anak janji. Tapi sekarang, saudara, kita melihat bahwa Yakub menurunkan 11 anak dan akan menjadi 12 di dalam Kejadian pasal 35. Dengan demikian, saudara, maka janji dan rencana Allah itu makin lama, biarpun lama ya, tapi sedikit demi sedikit, terus sekarang mulai, wah, ini mulai jadi banyak, 11 bakal 12 tergenapi secara nyata. Memang sudah janji dan rencana Allah ya, sekalipun kelihatannya aduh kok lama sekali, aduh kok rasanya enggak terlaksana, enggak bisa enggak terlaksana, mesti terlaksana, cuma kapan dan bagaimana itu Tuhan yang ngurus. Kita berdoa, kita melaksanakan apa yang jadi tanggung jawab kita. Biar Tuhan yang melakukan apa yang menjadi urusannya dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami menitipkan apa yang sudah kami dengar ke dalam tangan Tuhan. Bagi yang sudah menikah maupun yang akan menikah, biarlah keburukan-keburukan yang ada di dalam pernikahan Yakub yang bersifat poligami ini menjadi suatu pelajaran untuk diwaspadai, supaya jangan terjadi dalam pernikahan dari siapapun di antara kami. Dan juga hal-hal berdosa yang dilakukan baik oleh Rahel maupun Lea, memberikan budak mereka pada Yakub, dan Yakub melakukan persetujuan. Tuhan, tolong kami belajar dari hal-hal ini juga, tidak mengusulkan hal-hal berdosa hanya demi mendapatkan apa yang diinginkan, dan tidak menyetujui usul orang yang berdosa. Tak peduli siapapun dan bagaimanapun, kami mencintai orang tersebut. Dan dalam persoalan
doa yang ditunda pengabulannya atau bahkan mungkin kadang-kadang tidak dikabulkan sama sekali. Tolong kami itu selalu percaya bahwa Engkau melakukan semua itu dengan maksud yang baik. Dan biarlah kami tunduk pada kehendak-Mu. Dan juga percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau melaksanakan rencana-Mu. Dan semua akan menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.